Anytime I need you, let me go, yeah. Anytime I fit, you get me, no. Anytime I sit, you get me, no. But the plan is you just let me know. I'm on my knees, well, I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Nah, ini bahannya sudah kusiapkan. Ada tepung terigu, kemudian ada susu full cream, air hangat, gula pasir, susu kental manis, margarin yang sudah dilelehkan, dan kemudian ada telur, garam, SP atau TBM, dan vanila, dan tentu saja Fermitan. Oke, kita langsung aja eksekusi dan ikuti step by stepnya. Stay tune. Oke, di sini sudah aku siapkan air hangat. Kemudian aku beri Fermitan sebanyak 3 gram dan sisanya aku simpan di dalam lemari es biar bisa dipergunakan kembali. Kemudian kita masukkan gula pasir sebanyak 3 sendok teh atau 1 sendok makan. Kemudian kita aduk. Nah, ini sudah larut. Kemudian kita biarkan selama 15 menit sampai ada buihnya. Oke, sekarang kita akan membuat adonan waffle-nya. Kita masukkan gula pasirnya, kemudian garam dan SP atau TBM. Dan kita masukkan telurnya satu persatu. Dan kita akan mengocoknya sampai mengembang dan meninggalkan jejak. Nah, ini sudah mengembang dan meninggalkan jejak. Kemudian kita matikan mixernya. Kemudian kita masukkan air fermentasi dari Fermipannya. Kemudian susu full cream, vanila, dan kita kocok sampai merata. Kemudian kita matikan terlebih dahulu dan kita masukkan tepung terigunya. Oke, kita masukkan sambil mengocok. Kita kocok sampai tepung terigunya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita akan matikan mixernya dan kita masukkan susu kental manis. Margarin yang dilelehkan. Kita aduk kembali dengan speed yang terendah. Oke, sudah selesai dan kita akan membersihkan mixernya dan siap untuk dicetak. Nah, adonannya jadinya seperti ini dan sebagian aku akan tuangkan ke dalam gelas ukur karena terlalu penuh. Karena kita akan melakukan fermentasi
selama 1 jam sampai adonannya mengembang. Nah, kita tutup dengan plastik wrap. Dan kita biarkan selama 1 jam. Nah, ini adonan yang sudah difermentasi selama 1 jam. Dan sudah ada gelembung kecil. Dan kita akan aduk sampai gelembungnya berkurang. Dan siap untuk dicetak. Oke, aku sudah panaskan cetakannya sebelumnya. Kemudian kita olesi dengan margarin. Untuk pengolesan hanya dilakukan untuk pertama saja. Untuk seterusnya tidak perlu dioles. Oke, kita masukkan adonannya sampai cetakannya penuh seperti ini. Dan kemudian kita tutup dan kita tunggu sampai matang. Nah, kue waffle-nya sudah matang dan kita akan membalikan. Jadinya seperti ini, cantik warnanya dan lembut teksturnya. Oke, kemudian kita akan simpan ke dalam piring. Nah, lihat nih, teksturnya sangat lembut. Dan kita akan menyimpannya. Dan kita akan mengisi kembali cetakannya seperti ini. Kita lakukan sampai semua adonannya habis dan selesai. Oke, kita tutup kembali dan kita akan menunggunya sampai matang dan tentu saja sampai selesai. Oke, sekarang kita akan mengoles kue waffle-nya dengan selai rasa milk. Untuk rasa tergantung selera. Kita oles sampai merata seperti ini. Dan kemudian kita beri meses. Untuk rasa mesesnya tergantung selera. Boleh coklat, rasa pandan, rasa stroberi, dan lain-lain. Nah, kemudian kita tutup kembali kue wafelnya. Jadi seperti ini dan kita simpan di atas piring saja. Dan kemudian kita ambil kembali dan dioles dengan selai milk sampai merata. Kemudian kita beri meses. Dan kita tutup.
Tada, sudah selesai semuanya, jadinya seperti ini. Enak banget, rasanya lembut, gurih, manis, pokoknya lezatos. Oke, thank you yang sudah ikuti videoku dan yaudah, bye-bye. Assalamualaikum, dah.